Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ternak TV Channel, di mana kali ini hari Jumat bertepatan dengan tanggal 12 Juni 2020. Alhamdulillah sapinya udah melahirkan. Oke, sahabat, seperti biasa sebelum kita melanjutkan menonton video ini lebih lanjut, jangan segan-segan untuk men-like video kami dan men-subscribe channel kami, karena dengan like dan subscribe juga komen daripada penggiat YouTube dan kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, membuat kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, alhamdulillah sahabat, kali ini kita udah bertambah satu ekor lagi sapinya. Sebagaimana di video sebelumnya pernah saya katakan, sapi ini akan melahirkan lebih kurang 15 hari lagi. Dan alhamdulillah sahabat, dengan berkat doa-doa kalian semua, tidak sampai 15 hari, cuma butuh waktu lebih kurang satu minggu, sapinya udah melahirkan. Dan sebagai buktinya ini masih terlihat bercak darah yang baru melahirkan. Dan alhamdulillah sahabat, kemarin pas maghrib sapinya melahirkan dan anaknya alhamdulillah betina. Sebagaimana orang dahulu yang bilang, kalau sapinya yang betina, kalau anaknya betina, itu sapinya berarti berkah buat kita, dan kita pun sanggup untuk memeliharanya. Alhamdulillah, dengan berkat doa Anda semua dimanapun Anda berada, sapinya, indukannya dan anaknya sehat. Dan saya minta doa daripada semua kawan-kawan, saudara dimanapun Anda berada, untuk terus mengikuti channel kami. Dan jangan lupa untuk subscribe dan men-like supaya kami lebih bersemangat. Dan di antara Anda semua mungkin ada pengalaman daripada Anda tentang memelihara sapi, boleh berbagi, boleh berkonfirmasi dengan saya. Siapa tahu pengalaman yang pernah Anda rasakan menjadi pelajaran buat saya. Oke sahabat, mungkin di video kami banyak kekurangan, jadi kami harap untuk jangan segan-segan berkomentar, karena dengan komentar Anda layangkan kepada kami membuat kami lebih bersemangat, karena kami yakin bahwa Anda semua peduli dengan channel kami. Oke sahabat, kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-like video kami. Seperti terlihat di video sahabat, sapinya sehat dan anaknya pun sehat. Mungkin terlihat lebih kecil karena ini sapi Aceh, sapi kampung, murni, tidak ada campuran. Baru kemarin dilahirkan, sekarang udah loncat-loncat. Ya. Oke sahabat, mungkin di konten kali ini hanya ini yang dapat saya tayangkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua.